Salam alaika ya Rasul salam. Man ana padamu murabbi tak akan tergantikan. Tetap dirawat bareng-bareng ya. Siap bisa mendorong saya siap ya. Innallahi sunillah wa kulli mujahidin lillah. Ya ahli badri Allah. Indonesia tanah air kami, Indonesia kebanggaan kami, Indonesia harga diri kami, akan ku bela sampai mati. Itu yang pertama diawali dari Al-Habib Syekh untuk bisa menanamkan. Mohon untuk bisa Tadi ya, Ibu Wakil Ketua MPR, ya, beliau waktu itu datang ke Solo mengajarkan sholawat dan bersama saya, dan beliau diutus oleh Bapak Surya Paloh gitu. Dan ada Ibu Eva, Ibu Eva juga dari Nasdem di Solo. Tapi ini kita tidak ada hubungan sama sekali dengan politik. Saya orang yang tidak suka campur baurkan antara politik dengan agama. Tapi siapapun yang datang kepada kami selalu kami terima, karena mereka adalah tamu-tamu kami. Dan saya yakin tamu-tamu yang datang mereka adalah semua orang yang baik. Dan alhamdulillah dengan kehadiran mereka ke tempat kami, mereka membawa bibit ada sekitar 5,000-an bibit. Dan alhamdulillah sudah kita bagi, sebagian kita tanam di Solo, sebagian besar di Sragen, sebagian besar Sragen. Dan memang yang saya pilih Sragen di Bedono khususnya, karena saya sangat kenal dengan
Lurah Supri, sudah kenal. Dan alhamdulillah saya sangat kenal baik dengan Bupati dan Wakil Bupati Sragen, dengan masyarakat Sragen. Okay. Saya pertama awal dakwah itu tahun 2001 itu sudah di Sragen. Oleh karena saya tidak wajib untuk memikirkan kota Sragen, Kabupaten Sragen. Okay. Ini para ulama juga punya peran ini ya untuk menyampaikan pesan-pesan kelestarian lingkungan di melalui siar agama gitu ya. Itu wajib, wajib. Jadi seorang saya bukan ulama, cuma saya menyampaikan aja. Jadi setiap tokoh dan setiap ulama, terutama orang-orang yang tahu tentang agama, dia pasti akan peduli terhadap lingkungannya. Pasti, tidak mungkin tidak. Nabi, karena contoh kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu amat sangat sayang dengan apa yang ada di sekitarnya. Baik tanaman atau binatang, itu semua disayang sama Rasulullah. Akhirnya binatang dan tanaman itu pun sayang dengan Rasulullah. Akhirnya bisa menghasilkan hasil yang sangat bermanfaat karena kasih sayang yang kita lontarkan terhadap tanaman. Seperti tadi yang saya cerita, saya di Thailand. Mereka itu menanam dengan kasih sayang. Jangan kita menanam dengan memikir biaya pupuk berapa, biaya ini berapa, kakean utang, akhirnya tanamannya bingung gak? Dia gak buah. Tapi kalau kita terima dengan senang hati, kita insya Allah, ucapan mesra dengan tanaman itu ada artinya. Jangan dianggap gak ada artinya. Ya ini alhamdulillah berkat beliau sukses, juga pemerintah Kabupaten Sragen, kita kemarin mendapat bibit sekitar 2000-an lebih. Jenisnya ada 6 macam, ada sawo, klengkeng, dinding, jambu air, kemudian jeruk bali sama alpukat. Tadi alhamdulillah sudah ditanam simbolis oleh beliau Alhamdulillah dan juga Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak dari Pak Teddy selaku DLH. Pak, ini apakah nanti juga akan mendukung itu Pak program? Sebenarnya kan mau merintis desa wisata gitu Pak. Terus sekaligus juga pendamping untuk desa wisata kemarin. Jadi selain kita juga wisata kuliner, juga nanti insya Allah wisata buah sepanjang jalan desa. Oke, berarti ditanam di jalan-jalan ini ya. Pak, kalau harapannya sendiri seperti apa Pak Lurah? Ya, semoga bisa terwujud dengan baik dan berbuah dengan sesuai dengan hasilnya. Sungguh,